Oh ya. Wow, mantap sekali guys. Dia melayang-layang, nggak tahu kemana. Ini nih, tembus ke sini nih. Ini burungnya masih ada loh. Nih, mantap kan? Ini tadi sampai dia terbang. Udah. Keren banget. Kita kembali. Cus, yuk kita kembali. Kembali lagi ya di channel Maestro Official, teman perbedilanmu. Cari senapan dengan harga grosiran cuma di Maestro Official. Oke sobat tenters, di depan saya ini udah ada salah satu senapan, tapi ntar dulu kita bahas. Jadi mau mengingatkan kembali nih ya buat kalian semua sobat hunters tersayang. Jadi masih ada beberapa hari lagi ya buat dapetin giveaway dari tim Master Office ya. Jadi silakan nih ya, silakan berlomba-lomba untuk berpartisipasi dalam mengikuti giveaway di Master Official dengan syaratnya cukup mudah sekali ya. Silakan like, jangan lupa di subscribe dulu. Abis itu silakan komentar sebanyak, bukan sebanyak-banyak, silakan komentar. Nah, share yang sebanyak-banyaknya. Jadi biar untuk viewers dan penontonnya semakin banyak, jadi hadiahnya juga akan semakin besar. Masih ingat kan untuk hadiah utamanya, yaitu satu unit PCP Predator OD38 Special Monolight-nya senilai 3.500. Jangan sampai hilang ya, atau jangan sampai lepas. Jadi buat kalian, silahkan share sebanyak-banyaknya. Oke, buat yang udah beruntung kemarin-kemarin, selamat ya dan terima kasih. Udah yang dapetin perdam, mimis test, kemudian ada kaos dari Master Official, kemudian ada mimis satu kotak juga. Selamat ya, mudah-mudahan untuk hadiah dari kita, giveaway dari kita nih ya, dapat bermanfaat dan membawa berkah barokah buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Oke, langsung saja ya Sobat Hunters ya, kita mulai. Dan nanti di akhir video seperti biasa pembacaan pemenang untuk pengumuman yang dapetin giveaway dari kita ya. Dan jadi simak videonya sampai selesai. Kemudian bagi yang beruntung selamat lagi. Oke, kita langsung mulai saja ya untuk mengulas dari spesifikasi senapan yang spesial banget ini. Masih dalam tema bulan kemerdekaan ya. Jadi untuk harga senapan ini dia juga masih ikut-ikut promo. Masih ikutan harga promo, jadi buat kalian simak videonya sampai selesai. Oke guys, ini adalah senapan PCP LDT atau PCP laras dalam tabung. Nah, untuk laras dalam tabung itu seperti apa sih? Nah, jadi singkat ya, untuk senapan ini dia memiliki laras yang dia larasnya ada di dalam tabung. Jadi di dalam sini guys. Nah, dalam sini. Oke, untuk panjangnya di sini yaitu dia menggunakan panjang dengan ukuran 60 cm ya. Tapi tenang, buat beberapa orang nih, kemarin juga ada yang request di panjang untuk larasnya yaitu minta di 65. Jadi bisa ya sesuai permintaan. Jadi mau di panjang larasnya 60 atau 65 bisa, silahkan request aja. Jadi akan kami bikinkan. Jadi akan kami buatkan sesuai permintaan kalian gitu ya. Kemudian untuk OD atau diameter luar dari laras ini yaitu di OD 9 ya Sobat Hunters ya. Kemudian untuk ujung laras ini dia udah ada drat buat dipasangin perdam. Dan ini perdamnya udah tersedia ya, ini dari Basnel. Mantap banget ya untuk perdamnya ini, kelengkapan dari senapan PCP LDT ya dari Maestro. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi untuk cari perdam ya, karena di sini udah tersedia. Kemudian untuk tabung nih, nah untuk tabungnya di sini dia dari Kuningan. Yaitu dengan OD atau diameter luarnya yaitu di OD 27 guys.
dengan ketebalannya yaitu di 3 mm ya, kurang lebih ya. Jadi untuk tebalannya 3 mm. Kemudian untuk tabungnya di sini dia bisa mencapai untuk anginnya yaitu bisa di 3000-an PSI ya. Jadi cukup banyak. Dan spesialnya lagi senapan ini dia udah mumpuni buat big game guys. Jadi bisa untuk berburu hewan besar. Jadi misalnya hewan hama babi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya buat hewan besar aja bisa, apalagi hewan yang kecil-kecil gitu kan ya, kayak burung, kayak tikus dan lain-lain pasti bisa. Jadi kalian tinggal atur aja untuk tracknya nanti ya. Oke, kita bahas nanti. Nah, di sini untuk manometernya ada Sobat Hunter. Jadi untuk manonya dia berada di bawah di sini dan memiliki batas maksimal yaitu di 4000 PSI. Tapi yang kita sarankan untuk safety yaitu di 3000-an aja ya. Nah, di angka tersebut dia udah bagus banget ya untuk berburu gitu ya. Jadi jangan sampai melebihi yang kita sarankan. Jadi untuk silsilnya dia juga biar jauh lebih awet, kemudian kita yang sebagai pengguna nih penembak juga jauh lebih aman. Oke, selanjutnya Sobat Hunter, kita ke chamber. Nah, chambernya spesial banget ini ya, karena apa? Karena dia di sini model ulir, guys. Jadi kayak melingkar, meliut-liut gitu lah, melilit-lilit kayak gitu. Jadi kayak model ulir. Jadi kalau kalian para apa ya, bapak-bapak nih ya, barangkali ada anak gitu, anak yang suka makan marshmallow. Nah, itu bentuknya sama kayak gitu. Jadi kayak kepang, bukan kepang sih, kayak meliuk-liuk gitu lah. Jadi keren banget ya untuk model chambernya. Dan kemudian untuk grendel, grendelnya ini speed tracknya dia berapa, kita coba. Oke, kita dengarkan ya, dia bisa berapa speed tracknya, bisa berapa. 1 2 3 ya. Jadi untuk speed tracknya dia bisa di 3 tarikan atau 3 speed guys, mantap banget ya. Jadi kalau kalian mau berburu hewan besar nih atau big game, jadi kalian tinggal tarik aja setelah speed tracknya di 3 track gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke popor. Nah, popornya ini juga meribut banget sih ngomong. Jadi popornya ini dia juga spesial guys, karena apa? Jadi karena dia ini dari bahan sonokeling. Jadi buat kalian yang tahu bahan sonokeling, kayu sonokeling itu jauh lebih bagus ya. Jadi dia anti rayap banget dan dia juga sangat kuat. Jadi gak gampang mudah, apa sih dibilang, dia keropos gitu. Jadi gak gampang kayak gitu. Dan untuk warnanya dia juga mantap banget ya. Dia berwarna hitam, full black dan matte. Nedof gitu ya, bukan yang glossy. Dan ini sangat keren banget untuk popornya. Tapi selain untuk tampilannya dia yang keren, yang penting dia memiliki kualitas, performa, dan akurasi yang bagus. Nah, itu yang paling penting ya Sobat Hunters ya. Oke, selanjutnya untuk karet baunya atau sandaran baunya aman ya. Dan untuk karetnya di sini dia yang premium guys. Jadi dia yang empuk banget, bukan yang apa sih bahasa Indonesia yang atas itu, bukan yang keras. Nah, bukan yang keras itu ya. Jadi untuk karetnya ini dia empuk. Jadi buat kalian yang mau berburu dalam jangka waktu yang lama gitu, buat disandarin ke bahu jadi nggak bikin sakit. Oke, selanjutnya untuk udah ya untuk spesifikasi dari aku. Jadi untuk kelebihan dari senapan ini tuh, senapan LGT dia memiliki power yang bagus, dia juga udah support sama big game, memiliki tampilan yang keren, elegan dan mewah. Tapi tetap ada kekurangan ya, yaitu visir guys. Jadi untuk visirnya dia nggak ada. Jadi kalian perlu banget atau nambahin yang namanya teleskop. Jadi untuk pangkon telenya ini udah ada tempat telenya. Jadi kalian tinggal tambahin aja ya teleskop kalian atau aksesoris kalian lainnya. Nah, kalau belum ada tele, belum ada nih. Jadi silakan aja untuk chat admin atau CS kami ya. Di sini juga tersedia. Jadi selain menyediakan senapan, di Master Official juga menyediakan aksesoris-aksesoris lainnya. Ada pompa, mimis, tele dan yang lain-lain ya. Silakan hubungin admin aja untuk informasi lebih lanjut. Oke guys, sekarang kita ke harganya nih. Berapa sih daripada kalian lama-lama atau enggak? Daripada kalian keburu penasaran nih ya. Jadi untuk harganya yaitu
kita kasih harga di Rp1.950.000 aja ya Sobat Santet ya. Spesial banget masih di suasana hari kemerdekaan ya, bukan hari, bulan kemerdekaan ya. Jadi untuk harganya juga kita kasih harga promo juga, masih harga sale nih ya. Nggak tahu nanti kalau akhir bulan atau bulan depan gitu ya, atau stoknya udah habis gitu, jadi harganya balik normal ya. Jadi segera di order aja ya untuk mendapatkan senapan yang keren ini guys. Oke, di harga Rp1.950.000 Sobat Santet, sekalian udah dapetin bonus pembelian ya atau kelengkapan nih dari kita, dari Mr. Official, yaitu ada peredam, peredamnya juga dari yang Basnel. Oh, jatuh. Kemudian juga ada spare part, tali sandang, mimis test, kemudian juga ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, satu lagi tadi kelupaan. Jadi Sobat Santet, untuk chambernya di sini dia model teflon ya. Jadi untuk angin menerobos keluar atau ke belakang itu enggak bakalan ya, karena aman banget, jadi enggak bakalan jebles gitu ya. Jadi ini model teflon chambernya. Jadi tinggal ngisi mimisnya itu, tinggal gini masukin di tempol. Mantap banget kan? Itu kelebihan selanjutnya gitu. Oke, selanjutnya kita bakalan tes akurasi. Uji nih, uji akurasinya senapan dari PCPL itu seperti apa. Kita buktikan bersama-sama dengan menggunakan mimis favorit aku, yaitu Barakuda Match. Oh iya, untuk cara pembeliannya gimana sih? Nah, untuk cara pembeliannya juga sangat mudah ya, cukup mudah sekali, yaitu bisa melalui transfer. Silahkan hubungi nomor admin atau CS yang udah tertera di video aku ya, atau langsung aja lihat linknya di deskripsi. Kemudian yang pertama bisa transfer ya, yang nama terbaru ini bisa melalui transfer ya, transfernya udah jamin aman, amanah, bergaransi nih yang penting. Yang kedua bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu sistem bayar di tempat atau sistem COD. Jadi kalian tinggal kasih alamat aja ke admin di jam kerja ya, yaitu di jam 8 hingga 4 sore di hari Senin hingga Sabtu. Kemudian kalian tinggal kasih alamat aja, barangkan kami kirim sesuai alamat kalian. Oke, yang metode pembayaran yang ketiga yaitu bisa melalui marketplace, yaitu ada Shopee dan juga Tokopedia. Untuk lengkapnya bisa cek linknya di deskripsi video aku, atau langsung minta aja ke admin ya, biar langsung gampang langsung ke linknya gitu Sobat Santet. Oke, saatnya kita tes akurasi dari senapan yang keren ini. Yuk ikutin aku. Ini adalah kaleng dan kita menggunakan mimis dari Barakuda Match ya. Kita menggunakan track di dua tarikannya. Oke, nyala dulu.
ngaruh-ngaruhin. Iya lo. Nah. Oke guys, ternyata itu. Kelupaan ya bawa kacamata lo ya. Bagus sih sebenarnya, cuma aku yang lalai. Enggak apa-apa, coba lagi. Dua tek. Coba kalau mas kameranya nih yang lembek ini. Lagi tenang. Oke. Sekarang ya. Dua. Iya, jadi. Coba kita lihat. Oke guys, menyerah. Aku menyerah. Gak tahu karena apa. Yang penting aku rasanya bagus. Cuman aku yang kurang konsentrasi aja kali ya. Oke, ini dibantu sama rekan saya, yaitu bersama Adiola. Kombri. Oh ya. Guys, dia melayang-layang, nggak tahu kemana. Mantap sekali. Masih ada loh. Enggak. Ini masih ada. Nih keren banget, guys. Ini nih, tembus ke sini nih. Ini burungnya masih ada loh. Nih, mantap kan? Ini tadi sampai dia terbang. Udah. Keren banget. Just ya, kita kembali. Oke guys, untuk hasilnya mantap banget ya. Top Marco, top. Nah, saatnya kita untuk pembacaan atau pengumuman pemenang giveaway ya dari tim Maestro. Kita acak nih ya. Doa baiknya semoga kembali baik. Dan yuk kita mulai. Jangan lupa untuk konfirmasinya ke admin atau ke CS ya buat para pemenang. Oke, kita acak 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ya yang dapat. Selamat untuk akun @ririlada80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dan salam satu hobi. Maestro Official adalah toko senapan angin terpercaya dan teramah di Indonesia dengan produk yang berkualitas tinggi dan bergaransi dengan sistem bayaran bisa COD dan transfer. Doa saya semoga channelnya cepat berkembang dan makin sukses maju di Indonesia. Amin. Dan semoga semua karyawannya serta keluarga besar Maestro Official dipanjangkan umurnya, amin, dilancarkan rezekinya dan sehat selalu serta dipermudah segala urusannya, amin, Allahumma amin. Terima kasih ya untuk akun @ririlada80. Oke, selamat ya bisa mendapatkan satu buah. Silakan hubungin admin atau CS yang nomornya tertera di sini. Oke, jangan lupa untuk selanjutnya buat sekali lagi selamat ya untuk pemenang. Oke, buat kalian yakin nih gak minat sama senapan yang keren ini guys, jadi silahkan di order ya. Dan khusus masih di bulan kemerdekaan, harganya masih promo ya. Dan untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu dan stoknya juga terbatas. Oke, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.